Ini aku bacain sedikit untuk kalian ya. Bismillah. Selamat atas pencapaian jumlah subscriber. Dengan banget kami sampaikan pengakuan atas prestasi Anda, dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Penghargaan belepotan. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunde. Dan di video kali ini adalah video yang lain dari biasanya ya teman-teman. Karena di video kali ini khusus aku mau berbagi kebahagiaan atau apa yang aku rasakan ini ya. Sekaligus aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih pada kalian. Karena apa? Nah, kemarin tuh dapat ini teman-teman. Yap. Ini adalah silver play button, yang mana kalau kita sudah mendapatkan kurang lebih 100.000 subscriber, kita akan mendapatkan kayak ini apa namanya ya. Kalau aku nyebutnya ini penghargaan dari YouTube gitu ya, atas kerja keras kita selama ini gitu. Kayak gini. Dan ini dikirimnya melalui JNI. Ini. Ya teman-teman. Seperti ini. Aku benar-benar senang sekali dan gak nyangka kalau aku akan mendapatkan award kayak gini ya. Karena sebenarnya aku bikin YouTube itu sudah 1,5 tahun yang lalu ya. Pas di bulan Januari 2019 aku mulai bikin video-video gitu, video yang amatir, video ala kadarnya gitu, video-video apa yang aku lakukan di rumah gitu ya teman-teman. Dan aku juga uploadnya malas-malasan juga, gak setiap hari upload, kadang dulu awal-awalnya ya, kadang sebulan sekali nggak mesti, kadang 2 minggu sekali nggak mesti. Pokoknya nggak nyangka banget kalau aku akan nyampe ke titik ini ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga aku terima kasih banget kepada kedua orang tuaku yang sangat mendukung apa yang aku lakukan selama ini. Nah sebelum aku unboxing atau sebelum kita buka ini paketnya ya, aku mau cerita sedikit kepada kalian. Nah singkat cerita, aku request silver play button ini pada tanggal 12 Juni 2020 gitu ya. Dia langsung direspon baik oleh pihak YouTube. Dan pada tanggal 17 Juninya aku dapat email kembali pemberitahuannya bahwasannya ini si silver play buttonnya ini sudah dikirim ke alamat aku. Dan aku disuruh nunggu kurang lebih selama 3 mingguan gitu ya teman-teman. Tapi pada tanggal 26 Juni kemarin ini nyampenya tuh pas mau ba'da maghrib gitu ya, ada orang manggil-manggil gitu nganterin paket. Oh ya, ini dikirimnya melalui JNE ya. Ini itu manggil-manggil gitu paket gitu ya. Terus aku tuh ceritanya tuh lucu banget gitu loh. Aku tuh keluar sama ibu aku, terus paketnya tuh udah aku pegang kayak gini teman-teman, udah aku pegang gini. Terus orangnya tuh nanya, ya mbak COD ya gitu kan ya. Terus aku jawab iya gitu, karena aku tuh kebiasaan beli barang itu selalu COD gitu ya, nggak pernah yang transfer kayak gitu kalau memang nggak kepepet, nggak ada layanan COD-nya gitu ya. Dan kebetulan aku tuh juga lagi order sesuatu barang yang belum nyampe gitu loh teman-teman. Tapi aku bengong aja, aku pegang kayak gini kok nggak ada nominal berapa yang harus aku bayar gitu kan ya. Terus orangnya tuh balik kanan langsung pulang gitu. Terus ibu aku tuh tanya, loh kok nggak bayar gitu ya. Aku bingung, maksudnya ini aku masih ngeblank, otak aku tuh nggak tahu kalau ini tuh silver play button. Ya ampun, kayak gitu teman-teman. Jadinya tuh aku tuh kayak nggak nyangka, karena di otak aku ini nyampe nya tuh akan 3 minggu ke depan gitu ya, nggak akan secepat ini. Dan ini dari tanggal dikirimnya itu cuman butuh waktu sekitar 9 hari nyampe ke rumah aku yang berada di daerah Malang Selatan. Menurut aku lumayan pedesaan ya, lumayan pelosok itu. Cuman mungkin karena alamatnya jelas atau mungkin apa namanya ya, ya mungkin yang kirimnya lagi pinter aja jadinya cepet nyampe gitu. Nah sekarang langsung saja kita buka ya ini apa silver play button-nya. Bukanya gimana nih? Sini aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya teman-teman, susah.
Dan ini sudah aku buka ya. Kayak gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tampilannya tuh seperti ini dalamnya. Kayak gini. Ini yang pertama itu ada kayak gini ya. Gak tau ini apa namanya. Dan ini ada kayak gini teman-teman. Ini ada kertasnya gitu. Ini juga ada kayak gitu. Dan ini kita taruh dulu ya. Nah, ini mau aku bacain sedikit untuk kalian ya. Nah, di sini isinya, selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang Anda raih. Dengan bangga kami sampaikan pengakuan atas prestasi Anda dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Penghargaan ini diperiksa dan dikemas dengan sepenuh hati oleh Rick. Jadi, yang emas ini adalah Rick ya, teman-teman. Yang emas apa ini, si silvernya ini. Lalu, yang ini juga ada. Ini banyak, nggak mungkin aku bacain semuanya ya. Aku bacain yang paling atas aja. Isinya, Anda baru saja melakukan sesuatu yang sangat jarang dicapai oleh kreator konten YouTube. 100.000 orang telah subscribe ke channel Anda dan ini sangat luar biasa. Terus di sini ya kayak ucapan selamat gitu. Lalu di bawahnya di sini ada hormat kami Susan Wojcicki, CEO YouTube. Namanya susah sekali ya teman-teman. Pokoknya di sini ada Susan. Terima kasih banget ya kayak gitu. Kelihatan ya. Yes, kayak gini ya teman-teman. Aku senang sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah. Dan sekarang langsung saja kita buka ya. Di sini ada plastiknya kayak gini. Jadi Bismillah kita akan keluarkan. Jadi kayak gini ya teman-teman. Nah ini kayak ada cerminnya gitu. Kalian bisa melihat ya. Di sana itu aku rekamnya pakai HP. Nah kelihatan kan di sini ya. Ini aku pakai HP. Dan di sebelah sana-sana itu adalah dapur yang biasa aku gunakan masak. Nah kayak gini. Itu dapur ya. Dan ini bisa untuk bercermin juga. Kayak gitu. Nah pokoknya ini adalah sesuatu banget bagi aku. Dan sekali lagi aku ucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah subscribe channel aku dan sudah mau sudi melihat video-video aku ya. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada kurang lebihnya aku mohon maaf kepada kalian semuanya ya. Karena di sini aku cuman sharing apa yang aku tahu. Nah seperti ini dia cantik banget. Di sini ada nama channel aku ya. Di sini Yuni Yunde gitu. Dan ini tulisannya tuh kayak tebel gitu ya. Bisa diraba kayak gini. Kayak gini teman-teman. Dan ini kaca gitu. Nah sebelum video ini aku tutup, sekali lagi aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah subscribe dan sudah mau melihat video aku ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, aku tunggu subscribe dari kalian. Semoga apa yang aku share di channel YouTube aku bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bila mana ada kurang lebihnya atau ada salah-salah, aku mohon dimaafin ya teman-teman. Di sini aku statusnya juga masih belajar. Kritik dan saran dari kalian masih aku butuhkan banget ya. Dan aku mohon maaf bila mana terkadang aku balas komentarnya tuh lama banget gitu teman-teman. Sebisa mungkin aku sempatkan untuk membalas komentar dari kalian semuanya ya. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga Allah melapangkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.